Jika selama ini dibebankan biaya balik nama sebesar 1% dari harga beli kendaraan, mulai 1 Desember hingga 31 Desember, DPKD Sumbar memberlakukan pembebasan biaya tersebut. Pembebasan biaya tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Setelah satu minggu pemberlakuan, tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembebasan biaya balik nama non-BA ini ditujukan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat, di samping juga menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak. Beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh pemilik kendaraan ialah BPKB asli, STNK asli, fotokopi KTP pemilik baru, cek fisik, dan kuitansi jual beli. Jadi berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 903/1298/2016 tentang pemberian pembebasan pokok dan sanksi biaya balik nama kendaraan motor atas penyerahan yang kedua ada seterusnya, ini berlaku mulai tanggal 1 Desember dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2016 ini. Dasarnya yang pertama, kenapa harus ada SK ini, pemberian bebas ini? Yang pertama, untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran biaya balik nama. Kemudian juga untuk kepastian hukum, kemudian juga untuk tertib administrasi. Hingga saat ini pelaksanaannya bagaimana, Pak? Dengan adanya keputusan gubernur ini, masyarakat antusias sekali. Ini bisa kita buktikan dari sejak kita berlakukan tanggal 1 Desember sampai dengan saat ini. Ada sedikit peningkatan terhadap yang melakukan pembayaran pembebasan biaya balik nama ini, lebih kurang lebih 100 wajib pajak setiap harinya. Sebelumnya, pembebasan biaya juga telah dilakukan terhadap sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dasul Reta Hadi Suri, Padang TV.